Siangan, Pak. Kenapa siangan? Habis nonton bola, Pak. Bola ditonton. Kiri. Semalam saya ngobrol, Pak, sampai malam. Maaf ya, Pak. Ngobrol sampai malam. Dani, ini aduh. Ini besok dicukur ya? Iya, Pak. Sama juga kamu dicukur, enggak boleh ada sampai jenggot, kan? Pak. Tapi nanti kalau dicukur ilmu kembali saya hilang, Pak. Saya yang pegang daerah sini, Pak. Oh, kita pasti ya. Saya pegang ini. Oke, siap semuanya ulangan kita. Enggak. Mau ulangan.
iya. Nyontek boleh, Pak. Pak, coba, Pak. Pak, pindah dulu. Pindah dulu. Teman-teman. Woi. Sebelum kita ulangan hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama saya. Saya ya berdoa dalam hati ya teman-teman. Ya. Sebelumnya bersiap, siap. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Sebelum ulangan berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak. Sekarang kita kantoran ya. Keluarkan semua perlengkapan yang ada. Ya, pakai ulang. Sedia, nah ya? Ya. Belajar bukan karena mau ulangan. Pokoknya Bapak nggak mau tahu. Hari ini kita ulangan. Ada langsung ya? Semuanya sudah saya kasih tahu soalnya. Nah ya, semuanya kerjakan nanti dengan baik ya. Yuk belajar yuk, jangan gitu, jangan pasang. Gak boleh nyontek ya, gak boleh nyontek. Saya pak. Oke, silakan. Aduh, ini mah dua ini. Gak usah dikasih Pak, dia apa? Nyontek Pak. Kalau nggak bisa ini, biasanya kamu nanti nih. Ya, sudah, silakan. Waktu, Bapak berikan waktu 3 hari 3 malam. Ya. Sekarang 30 menit dari sekarang dimulai. Kiri refleksi Daniel luar biasa. Ya Pak. Ulang mana? Ya. Awas lu ya, pulang lu ke mana lu? Coba, mulai dulu, kasih. Ini Pak, ya Allah ya Rabbi Dani. Bukunya cuma satu. Iya Pak, itu satu buku untuk 3 pelajaran Pak. Katanya mau jadi presiden Dani. Iya. Luar biasa Dani. Giri, kamu tadi bawa apa tadi? Saya mah cukup bawa HP aja Pak. Tuh. Tadi saya lihat ada kamu bawa sesuatu deh. Itu buat nanti siang Pak. Mana? Ambil. Kamu juga bawa BR lagi. Susah untuk kasih tahu. Santai. Stiker, penting stiker. Bisa kamu bayangkan? Bayangkan. Kalau ini kena kepala kamu, saya kan udah punya ilmu kebal Pak. Besok saya potong tidur kamu ya. Jangan Pak. Kamu, Lexi, kamu juga. Nangis terus di orang ini. Udah gak gue inget, Rek. Ya dah, kamu ingat, kenapa? Pak, mau nyontek tapi kan kasar sama Yuli, Yuli pelit. Kamu pulang, semua pulang. Pulang, panggil orang tua kamu. Pak, jangan Pak. Jangan Pak. Orang tua sih, kamu ibu atau bapak kamu. Pak, saya yatim piatu. Bapak saya udah meninggal, Pak. Pak, kamu udah kamu pulang besok Pak, Pak. Besok hari ini juga kamu pulang Pak. Jangan pulang Pak, ibu saya lagi pengajian Pak, ntar siang Pak izin tempat ustadz ya. Ya jadi Pak bila coba ya udah lingkaran susah. Lagian sih ini pakai nontek ya. Masih ya. Ya harus ya, belajar lah. Masa-masa kecil. Lagian nontek rusuh banget, orang diem-diem aja ya.
langsung lihat. Ulang kan apa? Ulang lagi. Nah, sama aja. Deh, udah pasrah aja, Aduh. Ya. Pilih dulu ya. Terus apa, Der? Der aja deh. Der, gak mau terus aja. Der aja. Susah sih ya. Orang happy mood. Der, Der nih, Der. Der aja lah. Der, ya. Der, lu apa-apa. Abis ini touch up lagi gue. Apa-apa. Joget dong. Joget.
deh, masa dibocorin kamu ya. Kalau Pur ngasih apa ke Walasnya? Ada, disiapkan kodenya. Kita kan bisa kayak gini pinter kan karena iya. Kita nurut, kita mau belajar ya kan. Iya. Panggil pemaliknya. Ya enggak maunya kalau lu yang jujur kenapa lu panggil? Ya apa? Itunya gara-gara HP lu mana HP lu kecekan dulu masalah ya? Kagaknya nih. HP-nya kagak ada kuotanya. Nah, ini cetan lu banyak banget Dani. Sayang udah makan belum? Teh. Jangan dibacanya itunya. Ada lagi, entar malam kita nontonnya. Oh, kak amat enggak usah. Sekarang gini Dani. Lu kalau masih kayak gitu, gua enggak mau ya. Ini sekarang gua udah beliin lu buku banyak. Nih, biar lu pinter. Iya. Sampai banyak nih, nyak ke Gramedia, sampai jual gelang sama kalung. Ya, mendingan beliin makanannya. Ya, jangan gitu. Tapi, Dani, nanti kalau Pak Malik panggilnya ngomong apa ya? Hah? Nyak ngomong apa kalau Pak Malik panggil? Ya udah, jawab aja apa yang Pak Malik tanya. Apaan? Contohnya misalnya lu kan bandel. Gara-garanya tadi, datang telat sama nyonteknya. Nyontek telat. Tapi nyontek bukan salah saya, nyak. Ya, lu dulu. Kiri sama Reksi yang nyontek sama Sila. Waktu di 29 pinter banget. Pas lu masuk sekolah suka maju, B.O. Kemana lu? Temen-temennya nya, diajakin main bulu masih gini nya. Bergaul sama Pat ketua kelas. Pat cupu. Masa sih? Iya. Lah bukannya Reksi tuh yang cupu, sama Giri. Reksi sama Giri mah gaul, anak basis. Yaudah ntar kalau gak dipanggil. Yaudah nyampe sekolah sekarang, kebunuh pulangnya. Yaudah ya nyampe sekolah ya. Di rumah Giri Niko Uma, Nusa pulang Uma, tapi Raranya ketinggalan. Hei, kamu kira Nusa Rara? Maaf Bang, kebiasaan nemenin anak nonton. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uma, Giri pulang Uma. Kenapa Nak? Kamu ada yang luka sayang? Enggak Uma. Enggak Uma. Kok bisa? Benar. Giri enggak apa-apa. Ada apa Giri? Uma, boleh duduk dulu nggak? Iya, kamu tenang dulu, yuk duduk dulu yuk. Makasih Uma. Silahkan, ada apa? Kenapa kok kamu bisa sudah dulu tengah jam segini Nak? Kamu lapar, pulang ke rumah, kurang betul yang Uma bawakan, kenapa? Enggak Uma, tadi aku diomelin sama Pak Malik. Giri, iya Uma. Uma kan sudah sering bilang kalau bicara, kata-kata Uma gini. Aku gak berani Uma. Kenapa? Karena biasanya dari mata suka turun ke hati. Kamu bersama Umamu, aku sama pacarmu. Lupa deh lang, lupa. Coba sekarang pelan-pelan, kamu tarik nafas. Jadi gini Uma, tadi pagi aku, Reksi, sama Dani ke sekolahnya terlambat Uma. Kok bisa? Kamu kan diantar sama Mama, Nak.
Tadi paman nurunin aku di pinggir jalan, katanya dia mau nonton dangdutan. Astagfirullah, masih pagi, paman gak seperti itu. Paman Yadi emang kayak gitu, Uma. Nanti coba Uma konfirmasi ya, Uma tahu dulu ya. Coba ada lagi Uma. Jadi tadi selain pulang telat, aku juga ketahuan nyontek sama pengalih. Astagfirullahaladzim. Giri, apa yang bakal Uma ceritakan ke Abi yang sedang umroh sekarang? Jangan, Uma. Abi pikri biar fokus di sana, Uma. Dia lagi mimpin jamaah kan, Uma? Iya, nak. Masa anaknya seperti ini, astagfirullahaladzim. Jangan, Uma. Aku takut diomelin Abi, Abi galak. Sekarang, apa sih yang membuat kamu seperti itu, Uma? Karena hal itu dosa apa yang Uma perbuat sampai kamu seperti ini, nak? Ma. Ibu! Alhamdulillah! Mana ganteng? Udah tanya itu uang banget, Bu! Jangan belanjaan tante. Lah, cucian? Iya. Ya ampun, Ibu! Bantuin apa? Iya, iya. Ibu, ini! Bentar, Bu! Ibu, hari ini gak makan. Ini udah makan. Jam berapa ini? Jam. Ya, canda sih, Ma, sama Anggri. Nih, kamu suka bikin gara-gara kan? Ini gak ngerti nih, ibu ini Mata. Udah capek di rumah. Udah, Bu. Kamu bikin lagi gara-gara di sekolah. Bu, jangan pakai lama, ini Mama kol. Kompor aja buat tuh. Paman udah nunggu di sekolah, nanti malah dimarahin lagi, ayo cepetan. Ma, kamu cepet. Kejauhan, kejauhan, berita. Ya Pak, prestasi saya banyak Pak. Apa tuh? Satu, ada dua orang tua Pak. Dua, kemarin saya menang lomba pencak silat Pak. Wih, mom. Eh coba buktiin. Sini kelompoknya lo. Buktiin sini. Ini Pak, aduh dia nakang Pak. Kita mah dia jual kita beli Pak. Iya, harus latihan dibalik. Ini tidak boleh ditiru ya teman-teman. Berani, maju. Lu nggak tahu gue yang megang sini? Nggak tahu. Gue pegang nih. Oke. Okay. Siap ya? Siap. Cepet durasi, sering tuh. Durasi. Iya. Ilmu saya jago Pak, pokoknya. Sini berani. Hop. Luar kamu tertidur semakin pules semakin jangan ditahan yang saya bilangin tolong dikuatin ini tangan dikuatin kan kamu kebal katanya ya. Oke, ini kita coba ya, tahan ya. Oke, yang lain bantu doang. Satu guru jangan ganggu ya. Siapa diri? Hebat lo, Pak Giri lo. Ayo Giri. Baju ganti, baju ganti orang. Siswa ganti. Pak Giri, kamu semakin terlelap, semakin tidur. Nanti setelah bangun, kamu jadi anak yang pinter, anak yang cerdas, suka berbakti sama orang tua ya. Nanti kalau sudah besar, kamu jadi guru IPS aja ya. Dalam hitungan tiga, kamu bangun. Masukin. Iya. Itu. Terima kasih. Begitu Bapak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Pak. Luar biasa. Di tengah-tengah open. Iya. Ya, saya orang tua dari Dani Pak. Dani Ibu. Ya, saya orang tuanya Rexy Pak. Terima kasih Ibu-Ibu dan Bu udah hadir.
ini semua dalam rangka memperbaiki pendidikan anak kita ya. Makasih sudah hadir memenuhi panggilan saya ke sekolah. Memang ada beberapa hal yang bisa sampaikan. Tadi anak kita banyak melakukan sebuah kesalahan, tapi itu siswa kita. Tapi mudah-mudahan ke depannya anak kita menjadi anak yang berbakti ya. Oke, makasih banyak. Makasih kehadirannya. Ya, terima kasih kehadirannya ya. Terima kasih. Yo nyanyi bersama yo. Karena kita serahkan OSIS gabung semuanya, kita press vote lagi. Ayo, silakan OSIS depan. Kita bisa bersama. Oke, mewakili Bapak Ibu Guru, kami mohon kedua wakil, tiga saya, wakil saya ada Bu Dita, Bu Yuli, dan Pak Deddy. Oh, Pak Deddy tadi putranya masih sakit, tapi kita doa supaya putranya cepat sembuh ya. Oke, saya serahkan berdua. Ini yang gak usah rebutan ya. Berdua nih Pak. Iya, berdua. Ya. Oke, terima kasih. Tiga.